Panjul, kita ngapain sih di sini? Kita nonton mata melek dong. Kenapa kita harus nonton mata melek? Maimunah, biar gua kasih tahu sama lu ya. Video-videonya itu lucu-lucu banget. Terus apalagi? Kocak banget. Gila abis. Pokoknya lu nonton aja deh. Udah, lu jangan banyak bacot. Lu makan aja tuh makanan, lu tonton dah tuh video mata melek yang gokil abis. Iya, tapi cium dulu dong, biar enak nontonnya. Sorry ya, gua udah ada yang punya. Cewek gua cantik, gak kayak lu, buluk. Aku bukan buluk tahu. Aku cuma buri. Gak usah nangis. Nanti gua cium deh ketek lu. Asik, beneran ya. Awas bohong. Cium orangnya aja males, apalagi cium keteknya. Waktu. Udah banyak yang nungguin nih. Okay, guys, semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Jono, si orang stres datang. Bonar, apa kabar kau? Jangan pegang-pegang. Baik, kabar lu gimana? Masih sakit lo? Ya pula aku sakit. Aku pun baik juga. Selama ini lu ngerasa paling ganteng sekota Medan. Tapi gua pikir-pikir, benar juga sih. Iya dong, aku kan memang orang paling tampan sekota Medan. Iya, medan perang. Makanya lo ngaca, rambut udah kayak bulu ketek kuda. Aku memang tampan. Sakit jiwa lo. Udahlah, gak usah kau bahas-bahas lagi ketampananku ini. Benarnya, aku datang jauh-jauh dari Medan, Jakarta. Pengen ketemu kakek Sugiono. Dengar-dengar, rumah dia dekat-dekat sini ya? Iya sih, dekat-dekat sini rumahnya. Sip. Bisa kau antarkan aku ke rumahnya? Gue sih mau aja anterin lu ke sono, tapi ada syaratnya. Aduh, dadah aja kau nih. Apa syaratnya? Lu manggil gua jangan Jono lagi. Terus, kau mau dipanggil apa? Panggil gua John. J-H-O-N. Bukan Jono. Jono. Ada-ada aja permintaan kau. Baju merah-merah, udah kayak jambu air masak kau. Suwe lu, mau nggak lu nih? Kalau nggak mau ya udah.
Oke lah. Gitu aja merajuk kau. Oke, deal ya. Oke, John Tor. Ya udah yuk, ikutin gue. A few moments later. Kita jalan udah jauh kali lah ini. Sebenarnya di mana sih rumahnya? Sebentar lagi mau sampai. Lu tenang aja deh. Lu nggak tahu kan rumah dia gimana? Rumah dia di atas pohon. Di atas pohon. Luar biasa kali tuh orang. Di dekat rumah kakek itu ada nama teman gue, namanya si Panjul. Nanti kalau lu ketemu dia, lu kenalan aja ye. Ya, biar tambah-tambah teman aja deh. Iya, tenang aja kau. Kalau bisa semua orang di sini ku kawani. Ya udah yuk, kita jalan lagi. Bro, temen gue mau ketemu kakek Sugiono. Iya bang, aku pengen kali ketemu dia. Lu, kalau mau ngomong jangan jauh-jauh. Sini deketan. Sorry bang, minder aku. Lihat abang, tampan kali. Makanya lu ke salon kek, biar gak minder. Jangan panggil abang, nama gue Panjul. Kenalan dulu dong. Panggil aja gue Panjul. Oke, santai. Namaku Bonarjul. Iye. Lu mau ngapain ketemu kakek Sugiono? Pasti lu mau belajar ilmu burung terbang ya? Iya Jul, aku pengen kali belajar ilmu burung terbang, ilmu kekuatan batin. Ya. Udah stres nih orang. Gue denger-denger kakek Sugiono udah tobat. Gue sih baru denger-denger doang. Ya, padahal video-videonya keren-keren kali tuh lah. Sayang kali loh kalau dia tobat. Mau nonton siapa lagi aku? Ya udah, lu tanya aja langsung sama dia. Siapa tahu dia belum tobat. Iya juga ya. Ya udah, lu langsung ke rumah dia aja. Lu tinggal belok kiri, ada jembatan, sampai ada tuh rumah dia. Sip. Terima kasih Anjul. Peluk dulu dong. Terus banget ya peluk-peluk. Iya dong. Hati-hati lu bro, homo dia itu. Homo lu ye. Gila kok ya. Aku datang kemari mau ketemu kakek Sugiono. Mana mungkin aku homo. Biar cewek-cewek jatuh cinta sama aku. Yo bro, kita jalan dulu ya. Terima kasih Jul. Iye. Hati-hati lu pada di jalan ya. Banyak-banyak berdoa lu. Kalau manggil yang lengkap kek. Panjul gitu. Ini Jul-Jul aja. Emang gue ikan julung dulu. Kan?
Ini benar, rumah kakek Sugiono. Wih, Ma. Keren kali dia, Bah. Dia udah buat video enak, dapat duit pula. Enak kali hidup dia ya. Lu pengen banget jadi kayak dia? Pengen kali lah. Gue juga pengen, emang lu doang. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ternyata kau mau juga. Ketawa lu biasa aja. Kau bangke mulut lu. Ya udah yuk, kita datengin rumahnya. Gimana jadinya kita? Tunggu, biar gua panggil. Kek. 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 Kakek Sugiono. Siapa lagi yang manggil-manggil ini? Udah tahu ngantuk. Baru pengen tidur, udah digangguin. Tunggu, gua pakai teladan dulu ya. Iya, Kek. Santuy. Lu nanti kalau disuruh masuk, masuk aja. Gua mau pulang dulu, mau boker. Ada-ada aja kau lah. Jadi kau gak ngawani aku? Lain waktu ye, gue udah gak tahan lagi nih. Nanti mencet lagi di sini. Gimana coba? Ya udah, cepatlah kau pulang. Berak pula kau nanti di sini. Gue cabut duluan ya bro. Dadah. Oke, hati-hati kau. Pasti bau kali tuh. Eh, ngapain di sini? Tunggu di ruang tamu. Ngapain lo masuk kamar gue? Maaf, maaf, Ki. Oke, oke. Ini makanan enak-enak kali ya. Aku makan aja kali. Janganlah. Nanti dimarahin pula aku sama kakek Sugiono. Mau ngapain lo kemari? Ki, namaku Bonar. Aku jauh-jauh dari Medan. Pengen kali ketemu kakek. Ngefan kali aku. Aku lihat video kakek. Dari yang muda sampai yang tua. Nyerah semua lawan kakek. Luar biasa kali kakek ini. Udah biasa itu. Makanan sehari-hari. Wih, Ma. Makanan sehari-hari, Ma. Udah, lu makanin aja tuh makanan gue. Udah lapar kan lu? Betul ini, Kek. Boleh dimakan, Kek. Udah lapar kali aku. Tinggal makan aja susah. Banyak bacot lu. Tinggal makan aja. Iya, Kek. Enak kali nih, Bah. Mantap. Kraw, kraw. Kek, boleh aku nanya, Kek? Nada lu bisa biasa aja kak, gua gambarin nanti. Maaf, maaf kek, namanya anak Medan. Ya, lu rendahin lah dikit. Puyang pala gua dengernya. Siap kek. Lu mau nanya apa? Maaf ya kek, pertanyaannya rada sensitif ini. Ya udah, tanya aja. Benar nih, Kek. Kakek gak marah. Jangan sampai gua gamper lu, ye. Lama-lama gua gamper juga nih orang. Oke, Kek. Begini. Dari anak SMP, SMA, kuliah, janda, semua Kek omak Kek. Apa rahasianya burung kakek bisa kuat kayak gitu, Kek?
Aduh, lu nanya gituan lagi. Gue udah tobat. Jawab dong, kek. Awal datang jauh-jauh lo ini. Pengen belajar banyak sama kakek. Emang gue guru? Kayak gitu gak harus belajar kali. Kasih tahu kisi-kisinya aja deh, kek. Apa, kek? Ya udah, gak usah ngambek lu. Pertama, lu kan masih muda. Jangan sering-sering coli. Coli kan enak, kek. Enak sih enak, tapi buat burung lu lemah. Kedua, lu jangan begadang. Tiga, bangun pagi, banyak minum air putih. Terus lu olahraga, lari pagi, lu mau nge-gym juga boleh. Keempat, biasain lu hidup bersih. Mandi, bersihin tuh mulut lu, badan lu, pakaian lu. Harus bersih semua. Emang aku bau kali, kek? Mulut lu bau bangke, badan lu bau walang sangit. Gimana cewek mau mendekat sama lu? Iya sih. Aku datang dari Medan ke Jakarta. Naik kapal laut. 3 hari 2 malam, kek. Aku gak mandi-mandi. Dingin kali air di situ. Sampai sini aku langsung ketemu kakek. Jadi aku belum mandi. Jangan begitulah. Katanya lu mau dapetin banyak cewek. Oke, siap, kek. Terima kasih banyak ilmunya ya. Sama makanannya juga. Terima kasih kali. Aku pulang dulu ya, kek. Sudah malam kali nih. Iye, pulang deh lu. Mandi. Terus jangan lupa. Jangan lupa apa, kek? Ngaca. Muka udah kayak boneka mampang. Rambutnya lagi tuh, udah kayak bulu kambing belum disisir. Hei Jono, udah enak kan perut kau? Udah dong. Duduklah kau. Kan gue udah bilang, jangan panggil gue Jono. Panggil gue John. Oh iya ya, sorry ya, keceplosan. Bonar, gaya pakaian lu kok kayak gini? Semalam aku lihat kakek Sugiono pakai baju kayak gini. Keren kali dia. Kalung lu ada gemboknya. Gemboknya apa lu taruh situ? Gembok pintu kos-kosanku. Main kali kan. Semalam kakek Sugiono pun kayak gini. Makanya aku ikutin cara dia. Siapa tahu kan jadi jimat keberuntungan. Kau juga hari ini ganteng kali. Baju kau udah kayak kuda zebra. Gue dari dulu juga emang udah ganteng. Hari ini lu wangi banget. Tumben. Biasanya bau bangke lu. Kata kakek Sugiono, aku harus bersih, wangi, biar cewek-cewek mau sama aku. Gitu kan enak bersih. Hidung gua kan gak jadi mampet. Jadi gimana ini? Lu manggil gua ngapain kemari? Begini boy, kemarin aku udah nanya
sama kakek Sugiono, katanya dia udah benar-benar tobat. Bener kan? Gua bilang apa? Gak percaya sih lu. Tapi aku masih belum percaya, boy. Dari pakaiannya aja masih kayak aku kini, ada rantai gemboknya. Masa dia udah tobat? Ya udah, harus gimana biar lu percaya? Begini, boy. Kau punya kawan cewek kan? Yang cantik-cantik itu. Coba kau teskan aja. Maksud lu apa sih? Teskan gimana? Suruh kawan cewek kau ke rumah kakek Sugiono buat dia tergoda. Terus alasannya apa? Teman gue ke rumah kakek Sugiono. Bodoh kali lah kau ini ya. Nanya-nanya terus. Aduh. Bilang aja, dia fans berat kakek Sugiono. Oke, oke. Gue coba janjian dulu ya sama teman-teman gue. Ada berapa orang rupanya? Ada 2 orang. Cantik-cantik banget deh. A few moments later. Hai John. Hey Munaro. Munaro, ye. Capek deh. Udah lama gak ketemu. Makin stres lu ya. Cantik banget sih lu. Pastinya dong. Begini, sesuai yang gua telepon lu tadi, gimana? Lu masih mau kan? Mau dong. Gua juga pengen ngetes keperkasaan dia. Oke, ya udah, lu langsung ke sono ya. Oke deh. Hati-hati lu di jalan ya. Semangat. Yuyu. Stres lu. Gua jalan dulu ya. Bye. A few moments later. John. Oh my Mona, cantik sekali. Sini dong, gak usah malu-malu. Mau di dalam gak ngobrolnya? Biar enak kan? Di sini aja, gak apa-apa. Panas-panasan. Biar makin hot. Kok kepala gue jadi puyeng ya? Dengar dia ngomong. John, aku boleh. Eh, mau ngapain lu? Lu mau cium gue? Jangan. Nanti gue sange lagi. Ih, pelit banget sih. Dikit aja juga. Jan, makin keren aja sih lo. Iya dong, gue gitu loh. Lu juga makin seksi. Hot lagi. Bisa aja lu jadi malu. Ya udah, yang gua omongin di telepon aman ya. Lu mau banget kan? Aman banget dong. Setengah jam lagi lu kesono ya. Ya udah, gua jalan-jalan dulu deh ya. Dadah. Oke, gua masuk ya. Bye. Kakek Sugiono. Siapa ya? Aku kek, Munaro. Ngapain banget sama kakek. Masuk aja, gak dikunci. Munaro kek, salam kenal. Iya.
ada perlu apa datang kemari? Gak apa-apa sih, kek. Mau main aja. Boleh kan, kek? Maco banget sih. Kakek kedinginannya. Iya. Makanya sengaja pakai baju dingin. Mau aku hangatkan gak, kek? Gak usah, gak apa-apa. Gak apa-apa kok, daripada kakek sakit. Eh, mau ngapain lo? Apa-apaan ini? Boleh dong. Kalau maksa sih. Gila lu ya. Gregetan gue. Kakek gue jahat sih. Aku kan udah gak tahan. Lebih bagus lu pulang daripada gue tampar. Sebenarnya kek, aku pengen bercinta sama kakek. Ayo keo. Gila lu ya. Gila. Pulang, pulang. Pulang. Jangan sampai gue tonjok lu ya. Iya kek, iya. Maaf ya kek, aku hilap. A few moments later. Bro, tadi si Monaro nelpon. Dia gagal bercinta sama tuh kakek. Gile bener. Bisa kayak gitu ya. Hebat kali tuh kakek. Kalau aku mungkin sudah berontak-berontak hatiku ini. Tenang, kita masih punya si Maimunah. Gua yakin dia bisa buat tuh kakek kleper-kleper. Yakin kok, boy. Yakin gue, kita tunggu aja hasilnya ya. A few moments later. Ini rumahnya. Keren banget. Kek. Kakek. Kakek Sugiono. Yang ganteng banget. Siapa ya? Aku kek. Maimunah. Maimunah? Itu kan cewek cantik satu kampung ini. Semoga aja aku gak hilap. Masuk aja, gak dikunci. Hai, kakek Sugiono. Aku Maimunah. Maco banget sih. Kenapa jantungku ini kau berdebar-debar? Kamu cantik banget. Gombal. Ah, kakek bisa aja. Badanku pegal banget. Kakek bisa mijit gak? Bisa dong. Bisa banget. Di sini kek mijitnya. Di kamar kakek aja yuk. Ayo. Ini kamar kakek. Duduklah sini. Iya kek. Bagus ya kamarnya. Kakek mau mijitin apa mau yang lain? Eh buset. Ayo, gak usah malu-malu. Waduh, udah buka baju aja dia. Iya. Tangannya halus banget lagi. Merinding gue. Buka dong bajunya. Ih, sama ya warnanya. Iya dong, biar serasi. Udah gak tahan gue. Taubatnya besok-besok aja deh. Bodoh amat. Mm.
Gua gas juga nih orang. Lek 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 lek. Gede juga. Udah di ujung tanduk ini. Ayo dong. Abar dong. Wow. 2 hours later. Ada berita baik, bro. Udah dapat kabar dari Maimunah. Barusan Maimunah chat gue. Apa katanya? Kakek Sugiono nggak tahan sama dia. Bah, nggak jadi tobat dong dia. Yes, berhasil. Ternyata burungnya aja yang kuat, otaknya sama aja kayak aku. Gila makin love ya. Bisa aja kak.